Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview ice coklat. Es krim dengan isian saus coklat manis. Ya, harga 3.000. Ada logo halal Indonesianya, isinya 50 ml. Ini yang produksi 3 pabrik ya. Bekasi, Mojokerto dan Sumatera Utara. Oke, ya ada logo Top Brand 2022. Langsung komposisinya air, gula, minyak nabati, berat dan susu. Bubuk full cream, susu skim bubuk, telur, maltodextrin, kakao bubuk 100%, pensabil nabati, fungsi nabati, presintetik, pewarna alami karamel 3, garam, penguat rasa, natrium glutamat, mengandung alergen, efek bahan yang dicak tebal. Di sini ada informasi lagi kecil, makro dan sebagainya, gulanya 4 gram, garamnya 5 miligram. Barcode, logo Bangga Buatan Indonesia, logo NKP, logo Asian Games ya. Ini alamat pabrik. Di sini ini yang non konsumen ya, dan juga yang impor Filipina dan Vietnam. Ini keterangan yang lain, peringatan dan sebagainya, jangan dikonsumsi bagi yang alergi es krim. Terus ada logo plastik, terus ada logo jaga kebersihan, terus QR code BPOMRI pabrikannya. Oke, lanjut kita lihat isinya dari ice coklat. Harga 3.000. Oke, udah dibuka kemasannya dari ice coklat. Nah, ini bentukannya seperti ini ya, es krimnya. Ya. Warna putih dan coklat. Kita coba untuk segi rasanya. Creamy. Enak. Es krimnya lembut. Perpaduan coklat dan susunya berasa enak. Es krimnya creamy, manis, enak. Direkomendasikan untuk dicoba dari ice coklatnya. Bentuknya unik, rasanya enak. Ya, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tak ketinggalan video produk baru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.